Oke, dia mau lompat nih. Siap-siap. Nice. Dapat kan tuh. Walaupun FPS-nya rada ngedrop dikit, cuman tetap aja masih kelihatan majestic itu. Dan kita kembali lagi dengan Jurassic World Evolution 2. Hari ini gue ada mod berhubungan dengan game Ark. Lebih tepatnya di binatang-binatang akuatik ya. Kita ada modnya Mosasaurus. Cuma ini Mosasaurus yang dari game Ark ya. Tapi selain Mosasaurus, kita juga ada Ichthyosaurus dengan versi ya tentunya Ark juga. Langsung aja ya kita keluarin. Ini dia Mosa dari Ark. Waduh, sangat-sangat beda sih ya dibanding yang Jurassic World. Kalau ini itu kelihatan kayak monster gak sih? Monster yang serem banget itu, kayak dari legenda-legenda kuno. Oke deh, selamat datang Mosa. Kita coba cek. Tada, iya ini brand dari game tersebut sih. Sama ingetin gue dengan GTA 5 Mosasaurus juga tuh. Karena modelnya juga sama kok. Berarti ini dia, ironisnya lebih bagus di sini ya gak sih? Dibanding di Ark, kayak gerak-geriknya atau animasinya itu lebih natural, lebih animalistik lah, kayak binatang banget. Kalau di Ark kan emang kaku gitu, semua dinosaurus yang di situ kaku semua sih. Jadi iya bagus banget sih ini, gue suka sumpah. Sebenernya desainnya tuh kayak datar banget loh, cuma entah kenapa kelihatan unik aja sih, menarik. Misalnya lihat detail-detailnya, oh ada barnacle atau gue lupa apa sih namanya, barnacle di Indonesia ini. Kerang lah, kerang-kerang yang nempel di kulit, kayak kulitnya ikan paus. Nah, oke, Mosa, gue kasih makan dulu ya. Pasti lu kasih makannya juga sama kan, seperti biasa, yaitu adalah hiu. Kita taruh di sini, sebelahan dengan orang-orang sini ya, biar orang-orang juga bisa lihat. Rame gak nih? Wah rame sih lumayan, kayak kadal sih ya, bener-bener kayak kadal kok yang ini. Salamander gitu mungkin. Oh Delago. Delago Resident Evil 4. Iya yeah, ada mirip dikit. Cuma ini moncongnya panjang banget dibanding Delago. Kalau Delago kan ceper, beneran kayak salamander lah. Oke okay, dia mengarah ke hiunya. Kayaknya lapar ya satu bocah ini. Tuh bayangannya udah kelihatan. Lebar juga ya badan dia, kayak kadal kan bener. Oke okay, dia mau lompat nih. Siap-siap. Nice. Dapatkan tuh view-nya, walaupun FPS-nya rada ngedrop dikit, cuma tetap aja masih kelihatan majestic kita. Gimana orang pada puas kan? Woi, tepuk tangan tuh berdua. Tapi cuma mereka doang tepuk tangan. Woi, hormatin dong. Dia bahkan ngefoto tuh, kayak seneng banget ya. Dia bekerja loh padahal tuh. Mungkin lagi istirahat. Oke, Mosasaurus udah keluar. Sekarang kita langsung keluarin Ichthyosaurus-nya versi Ark ya. Kayak gimana dia? Ada, oh putih gitu ya. Ada mirip albino gitu mungkin. Oke. Ini dia. Ichthyosaurus Ark. Kata lah mirip kan kayak di modelnya juga. Gue pernah gak sih ketemu Ichthyosaurus? Kayak pernah deh di game Ark. Gue lama banget main Ark sumpah. Tapi gue jarang sih emang di daerah lautnya. Gue lebih banyak di daerah daratan. Jadi gue belum terlalu nge-explore banyak banget hal-hal di bawah laut itu. Bukan karena apa-apa, emang gue belum aja gitu. Gue gak ada talasofobia. Walaupun emang laut serem juga sih, jujur aja. Siapa yang gak takut sama laut? Tiba-tiba ada Mosasaurus versi Cthulhu gak jelas ini. Patternnya kan beda-beda sih. Tapi modelnya untuk utamaannya mirip banget sama yang di Ark. Ini kalau misalkan gue inkubasi lagi kayaknya bakal beda-beda deh skinnya. Jadi gue coba deh randomin ya, karena tadi Ichthyosaurusnya putih semua, sementara di Ark itu banyak banget variasinya. Langsung aja kita coba cek. Beda-beda kan pasti? Atau sama? Oh sama dong, putih semua. Oh ya udah berarti nggak ada lagi yang emang warnanya kayak gini. Patternnya doang sih, bukan skin keseluruhannya. Oh itu udah Mosasaurusnya, gue lupa tadi ya. Kayak mau hiu lagi nih. Oh, dari bawah kayak gimana deh, gue penasaran juga deh. Lincah tiba-tiba langsung. Oh dia ngedorongnya itu pakai buntutnya. Eh buset sakit gue, ada suara orang tiba-tiba. Bener berarti kayak salamander, gunain buntutnya mereka buat ngedayung. Sebenarnya kita ada banyak banget sih spesies Mosasaurus lagi. Ini ada bermacam-macam sih. Keluarganya sama Mosasaurus, cuma spesiesnya beda-beda nih. Kita coba keluarin deh, yang pertama nih ada Globidens Simplex. Namanya sangat-sangat, gak tahu deh apa ini, kayak bisnis banget. Bisnis. Kita juga ada Kai Kavilu. Kalau ini gue tahu nih, karena dari Prehistoric Planet, series yang dokumenter Apple TV. Muncul dia. Yang ketiga ada Platycarpus Timpaniticus. Oke, kita inkubasi. Dan yang terakhir ada Prognathodon Saturator. Buset deh, namanya keren juga sih ya. Semuanya udah aman, sekarang saatnya kita keluarin. Yang pertama ada Globidens Simplex dulu ya. Kayak gimana dia, ha? Ini besarnya kayak beda-beda sih ya. Nggak yang segede Mosasaurus biasa kita itu. Ini apaan coba? Kayak paus. Serem banget suaranya, kayak prowler gitu ya. Gak serem ya, kayak anjing laut gitu skinnya. Iya gak sih? Wow, oke. Oh ini bagus juga sih, Simplex namanya. Beda-beda nih Mosasaurusnya. Dan jauh lebih kecil dibanding Mosasaurus yang Jurassic World. Cuma yang di Mosasaurus Jurassic World juga kayak segede itu aslinya. Emang dilebay-lebayin kalau misalnya Jurassic World ya. Tapi iya, Simplex ini katanya sangat-sangat keren. Warnanya juga gue suka, ini warna apa namanya, semacam merah muda, merah jambu gitu mungkin ya. Patternnya random banget, giginya tuh
kayak paus gitu ya dia. Wah, giginya gede banget sih itu. Ini bagus banget lah animasinya, ateng tuh. Apa cuma gue udah gak sadar itu? Mulus gitu loh rasanya. Tuh, dia nggunain flippernya atau kayak tangannya dia, sayapnya, nggak tahu apa itu. Siripnya ya, buat ngedayung. Next, kita ada Kaikavilu Hervey, yang dari prehistoric planet ya berarti. Cepet dia nih. Oh, ini riggingan Thalassaurus ya pasti. By the way, Thalassaurus juga Mosasaurus ya. Keluarganya sama. Oke, kita coba cek. Ini dia. Sebenarnya ada nggak jauh beda sama yang Simplex ya. Mungkin di bagian skinnya doang sih. Ini Simplex dan ini Mosasaurus yang Kaikavilu. Beda sih ya. Dibanding dengan Simplex, ini mereka itu bener-bener fluid atau kayak cair banget jalannya. Cuma Kaikavilu lebih kaku sih. Gue akuin itu. Selanjutnya, Platycarpus. Ini kita keluarin. Wah, kecil ini. Segede apa? Segede Ichthyosaurus ya? Kecil banget dia. Imut juga nih. Kayaknya iya deh, hampir. Ya, lebih gedean dikit dibanding Ichthyosaurus. Cuma tetap aja. Size-nya itu segede. Ini kayak kadal, sumpah. Kayak kadal berenang. Untuk modelnya gue suka banget sih nih. Kayak entah kenapa. Kelihatan lebih cerah dan kelihatan lebih natural mungkin. Cuma ini Mosasaurus kecil. Oh, cepet banget. Mau kemana? Mau ngapain, ha? Wah, itu Mosasaurusnya gede banget loh. Ini bisa telan sih dia. Gue yakin banget bisa telan. Kenapa tuh? Ngapain? Oh, berantem. Berantem sama siapa? Siapa yang lu nyerang? Kenapa kayak Kavilu ya tadi? Nyerang siapa lu? Dan yang terakhir, Prognathodon Saturator. Kita keluarin ya. Wah, ini lumayan gede sih. Oke, ini medium sih. Segede, ya segede Thalassaurus lah. Lebar sih dia, lebar banget. Skinnya tutul-tutul gitu ya. Kayak macan. Boleh kita lihat. Ayo keluar di bayangan. Oh, ini dia. Kayak komodo sih mukanya. Komodo tapi hybrid sama paus mungkin nih. Dan macan tutul. Itu apa coba ada Ichthyosaurus mati? Ngambang doang dia. Wow, di bawahnya ada Ark Mosasaurus. Hati-hati loh, dia ganas nih kayaknya. Ichthyosaurus, kenapa lo? Kayak ikan mati beneran ya. Ngambang aja gitu. Ngapain nih? Nyerang siapa? Mosasaurusnya? Oh iya, diserang tuh Mosasaurusnya. Mosasaurus yang si Ark. Tapi gak ada animasinya. Cuma gigit-gigitin air doang gitu. Gak ngerti. Dan dia berdarah, baik banget loh. Merah semua itu. Kenapa lo? Hah? Lu bantem sama siapa sih? Tunggu, si Mosa gimana? Healthnya aman gak? Oh, dia 14% sih. Kayaknya bentar lagi mati nih. Bisa dibunuh sama sesuatu. Berkurang gak nyawanya? Oh enggak sih, malah nambah. Yaudah, healing lagi healing. Wow, oke. Dia lagi marah nih, ngamuk. Temboknya tabrak sama dia. Siapa lagi bisa ngerti sini? Datang tuh. Lincah banget si bocah ini ya. Iya lo, mau kemana? Banyak banget ya Ichthyosaurus ya. Bisa dibuat makanan sih bagi mereka, para Mosasaurus. Loh, ini kenapa? Gue kira burung deh tadi loh, sumpah. Tata ikan. Ikan ngambang gitu. Apa coba, aneh. Oke, ini nge-glitch banget sih. Ada ikan terbang. Ikan Indosiar nih. Ramai banget Mosasaurus ya, buset ya. Keluarga Mosasaurus semua nih. Lagi para reuni ya. Lagi para lebaran. Mosa Ark? Dimana kamu Mosa Ark? Ini ngapain nih? Oh, dia makan ikan. Tadi ikan hilang tuh. Iya, yeah. Ini apa? Oh, gue kira mati. Kayak ngambang gitu. Oh, ini Mosa Ark. Serem. Wow, bantem nih. Wow. Diserang lo tuh. Siapa nih? Oh, si Prognathodon-nya diserang. Buset deh. Gede banget Mosasaurus-nya. Kalah sih nih si Prognathodon-nya. Mau selanjutnya kita ada yang ngegantiin Ichthyosaurus lagi. Langsung kita keluarin ya. Ini adalah Bull Shark. Tapi dari game Man Eater. Buset deh, itu ada yang nancep di badan mereka gak sih? Apa coba itu tombak ya? Makanya kayak zombie sumpah. Lihat dong tuh. Di bagian mulutnya ada darahnya gitu. Siapa yang mati by the way? Kaikavilu. Kenapa lu mati? Hah? Dibunuh sama siapa? Oh wow, lihat dong. Giumnya baik banget. Udah kayak tentara mereka nih. Kayak lagi perang hiu. Minionnya Megalodon kali. Mosa, lu gak mau makan hiu itu? Lihat dong ini sumpah baik banget nih hiu-hiunya. Jadi habitat hiu semua nih. Full hiu. Itu apa sih yang nancep buset deh? Kasian banget loh. Ayo, mau kemana? Mau yang mana? Ambil hiunya, banyak banget tuh. Lu bisa ngambil apa aja sih? All you can eat, buffet. Kenapa tuh? Berantem nih. Lu dibunuh siapa? Diserang siapa? Ngilang. What? Tunggu, hiu yang tadi dibunuh sama siapa? Ngilang aja dia tiba-tiba. Ini bull shark kan ya? Bukan great white shark. Iya gak sih? Kan ada mirip great white juga sih. Di bawahnya ada warna putih-putih gitu. Kayaknya di antara dua itu deh. Great white atau bull shark. Cepet tuh mereka. Gesit tuh. Ini nih, lagi baik banget nih kayak Kavilu. Bukan yang ini yang si macan tutul. Gue lupa apa namanya. Buset, siapa aja yang mati nih? Baik banget. Langsung 5. Ya, Platycarpus juga mati. Kasian banget yang kecil ini. Kasian nih dia. Kayak bayi Mosasaurus. Yang lebih remaja sih lebih tepatnya. Ini apa yang gue latin? Kosong. Gak ada apa-apa sih nih. Ada Platycarpus emang ada nih. Kosong. Kayak nge-glitch deh. Ini kayak ikan mati sumpah. Habis keracunan mungkin nih. Keluarin apa lagi nih kita? Hah? Masih banyak sih sebenarnya. Ada Basilosaurus. Coba deh, yuk. Gue gak terlalu tahu tentang hewan ini ya. Tapi katanya menarik. Dan katanya serem. Ini mayatnya gue ambil-ambil aja ya. Daripada membusuk di sini. Banyak banget mayatnya, buset deh. Biarkan hiu semua sini. Silahkan ambil para helikopter. Awas ketabrak lu. Deket-deket banget sih, buset deh. Basilosaurus, kita keluarin ya. Ini dia. Halo. Kayak apa kalian ini? Kayak semacam anjing laut itu ya. Ya gak sih? Oh, badan kayak... Oke. Panjang banget mereka. Kayak paus ini bahkan sekarang. Paus yang mukanya kayak buaya kali ya. Ya gitu lah pokoknya. Panjang banget mereka, gak bercanda. Letong tuh. Kalau di atas ini kayak putih duyung. Bersebelahan dengan Mosasaurusnya Ark. Gak bakal diserang kan sama dia. Kayak aman. Widi, majestic mereka ini. Berapa meter nih buset deh. Letong ini mereka. Widi. Keren. Ada apa nih? Kayaknya lagi heboh banget ya.
lagi perang kayaknya. Mosanya juga santai sih. Matanya itu ya. Kenapa nih? Kenapa nih? Yah, nyerang sesuatu ini dia. Nyerang siapa? Dia diem doang nih, mannequin challenge. Wah, mati. Diserang siapa lu? Masa dibunuh Peraktodon dia? Tiba-tiba dia mati gitu. Udah gitu. Ya elah. Gimana sih? Kagak ada angin, kagak ada hujan, tiba-tiba langsung ya udah ngambang aja itu dia. Kalau dari ark lo kuat lo harusnya. Di bawahnya ada Basilosaurus yang main di bawah mayatnya. Bawa lo ntar, kasihan. Jangan-jangan, menjauh deh dia. Oke, berarti udah dulu untuk video ini ya. Kita udah ngeluarin banyak banget Mosasaurus dan juga Ichthyosaurus versi ark. Sampai ketemu di video Jurassic World Evolution 2 selanjutnya. Sampai jumpa.